Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini prosesnya kita plaster ya. Kita plaster untuk tekniknya menggunakan trowel atau sisi seperti itu ya, dan juga menggunakan nampan yang terbuat dari palon. Nah, dan untuk campurannya ya guys, kalau mau plaster, karena ini pasirnya pasir Kediri ya, seperti itu, pasir pasar. Jadi untuk campurannya 3 arko banding 1 semen guys. Nah, itu biasanya masih kurang bagus guys. Kalau untuk pasir kasar biasanya masih sering rontok ya. Jadi intinya lebih banyak semen lebih bagus, seperti itu. Oke, yang baru bergabung silahkan di like, share, komen, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Nah, karena ini plasterannya nggak terlalu tebal, jadi harus disiram ya, harus disiram sampai benar-benar basah, dan agar nanti untuk semuanya nggak cepat kering. Kalau semuanya cepat kering itu biasanya kalau digosok itu keras dan enggak sulit ya, sulit untuk ratanya. Oke, simak terus tutorialnya, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Yang belum subscribe channel ini segera di subscribe guys, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya guys. Karena semua tutorial, mau dari pasang keramik, mau buat pintu, mau ngedak, atau mau segalanya ada di sini guys. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajibkan untuk subscribe channel ini dan semoga bermanfaat, karena tutorial-tutorial dari saya sangat-sangat bermanfaat guys. Disimak terus guys videonya. Memperbaiki kamar. Nah, itu bosnya. Jangan lupa subscribe.